Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba Al-Jufi rahimahullahu taala. Babu man adraka minas salati rakatan Ini bab orang yang telah mendapati satu rakaat daripada solatnya. Jadi dia dapetin satu rakaat. Ini beda sama yang kemarin nih. Ya. Kalau kemarin babu man adraka minal fajri roka'atan. Oh, iya. Bab orang yang mendapati daripada fajar satu rakaat. Hmm. sekolah sekarang yang kemarin itu ya dia dapati satu dalam fajar satu udah keluar itu ya kalau ini pendapat yang kuat mengatakan siapa yang man adroka minas solati rokatan siapa saja yang mendapati daripada solatnya itu satu rokaat bab orang ya, ya yang telah mendapati satu rakaat daripada solatnya. Maka sungguh dia telah mendapati satu rakaat. Jadi ini orang solat jamaah, ya, orang solat jamaah dia ketinggalan masbuk bersama imam satu rakaat. itu dia dia dapat pahala berjamaah. Ada hadis mengatakan idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'uddu syai'an wa man rak adraka rak'ata faqad adraka sholatah Apabila kamu ya, datang kepada sholat dan kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan jangan kamu ulangi itu. Saya <laughs> sesuatu pun sekali-sekali. Jangan, artinya ini orang ketinggalan. <laughs> jangan ulangi lagi kayak begitu. <laughs> jangan ulangi lagi kayak begitu, ketinggalan mulu gitu. Jangan ulangi lagi. Jadi kata rasulnya, udah nggak apa-apa dah. <tapi, Tapi jangan gitu lagi. <tapi <tapi ini nasihat baik begitu. Begitu kita sebagai orang tua tuh begitu nasihatin. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi besok jangan begini ya. Jadi ada catatannya di bawah. Kemudian Rasul mengatakan, "Waman adraka ata faqad Siapa saja yang mendapati satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapati salat artinya dia mendapati pahala berjamaah. Juga ada seorang sahabat ketika ketinggalan sholat. Rasul tahu yang ketinggalan sholat. Rasul itu kan, ya, walaupun Rasul, Rasul ada sholat di belakang ini kelihatan sama Rasul. ya. Ketinggalan, jadi udah ruku aja belum sampai sop, udah ruku aja belum sampai sop lalu di jalan <laughs> Untuk supaya sampai ruku bersama rasul Ketika udah selesai Nabi mengatakan hirsan wala ud. Ketika udah selesai Nabi tanya siapa yang begitu tuh tadi dibilangin. Dia kemudian Rasul mengatakan, semoga Allah menambahkan kepada kamu hirsan, hirsan itu serakah. Maksudnya ya terus semangat. Semoga Allah menambahkan kamu terus semangat ibadah. Tapi Rasul beri catatan. Rasul beri catatan di situ wala taud, jangan kamu ulangi lagi jangan kamu ulangi lagi ketinggalan <laughs> jangan kayak begitu masa ketinggalan mulu sih <laughs> jadi ketinggalan tuh nggak bagus ya ketinggalan mulu kalau sekali sekali ya nggak apa apa ya dengan alasan yang pantas ya. karena kan alasan nggak pantas kenapa ketinggalan buang air dulu ini ya. kan buang air dulu pantas gitu alasan tuh buang air kan bisa kenapa bukan tadi tadi gitu kan kecuali kenapa ketinggalan lagi buang-buang air nah itu bisa itu bisa kenapa lagi mules itu perutnya kan nggak bisa dikontrol kalau itu tapi kalau buang air sedikit doang bisa itu ya ini kadang begitu memberikan alasan yang enggak apa. cocok. ini uh, satu pelajaran yang sangat uh, berharga buat kita. Ya. Rasul mengatakan, ya di sini, Zadakallah, ya, hirsan wala ta'ud. Ya. Semoga Allah dalam menasihati sahabatnya itu, semoga Allah nambahkan kepada engkau hirsan. Hiris, hirsan, hiris. Serakah dalam ibadah, maksudnya terus semangat, Semoga Allah menambahkan kamu terus semangat ibadah. Tapi Rasul beli catatan, wala taud dan jangan keulangi lagi. Besok jangan kayak begini lagi ya, masa ketinggalanmu. <laughs> Jadi pertama beliau angkat, ya beliau doain. Kedua beliau beli catatan. Ini kita dalam menasihati anak kita, murid kita, kita. Dan kita pun Ya, jadi orang yang diberikan nasihat cukup sekali kita diberikan nasihat, jangan berulang kali. Jial lagi, jial lagi gitu. Jangan begitu. Besok jial lagi, jial lagi. Jangan. Karena akan ditandai itu kita kalau begitu. Yang ketinggalan mulu, iya tuh. atau yang tidur mulu. Oh iya, tertanda itu. bagaimana hadisnya di sini? Mobilai kalau ada sana Abdullah ibnu Yusuf, kalau akhbarana bin Malik, kalau An An Abi Salamah, bin Rahman, An Abi uraira kalau An Rasulullah, bawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala beliau bersabda, man adraka rokatan minas solati Siapa saya mendapati satu rokaat daripada salat? faqad adraka as-salat maka sungguh dia telah mendapati salat siapa saja yang telah mendapati satu rakaat daripada salat jadi dia bersama jamaah dapat satu rakaat doang maka sungguh dia telah mendapati salat fadilah berjamaah yaitu orang yang masbuk ini pendapat yang kuat mengatakan seperti ini Bisa aja <tuh> mau dipahamin yang seperti kemarin yaitu siapa yang mendapati satu rakaat daripada sholat maka sungguh dia telah mendapati sholat ya satu rakaat dia berada di di waktu itu di waktu ya di, waktu, ya. di waktunya sholat bisa aja begitu ya di waktunya sholat sisanya di luar waktu ya. Bisa saja begitu. Tapi kalau kita ngelihat hadis yang lain, yang yang tadi yang lebih tepat. Hmm. Kenapa? Karena ada hadis tadi. Ida jitum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu judu wa syai'an wa man adraka rak'ata faqad adraka salata. Nah, ha, ada hadis yang lain yang menjelaskan itu. Ada juga hadis. Zalakallah hirsan wa ta'ud. Ya, ini menandakan bahwasanya ini penafsirannya begitu. Beda sama yang kemarin tuh ya. Jadi ini pelajaran buat kita supaya, supaya jangan supaya kita sholat ketinggalan melulu jangan jangan ketinggalan melulu juga tadi pelajaran ketika kita dapati imam kita masbuk imam lagi sujud Jangan tungguin dia bangun. Sujud aja. Jangan tungguin dia bangun. Sujud. Langsung sujud. Ini pelajaran buat kita yang sangat berharga supaya jangan suka ketinggalan salat berjamaah. Wala Rasul mengatakan itu, Rasul beri catatan itu, jangan kamu ulangi. Ya, cukup sekali aja ketinggalan. Ngaji pun begitu sama, jangan suka ketinggalan. Cukup sekali aja. Jadi harus segera, segera, segera. Ya, Mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera. Amin. <laughs> Dalam kebaikan. Wallahu a'lam